Beredar kabar Verdi Sambo jual 2 organ tubuh Brigadir J ke luar negeri, benarkah? Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Pemburuan Brigadir J masih bergulir dan telah menjerat mantan atasannya Verdi Sambo sebagai tersangka. Banyak isu berkembang selama investigasi kasus, termasuk soal hilangnya beberapa organ dalam milik mendiang. Kabar ini disampaikan oleh kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Kini malah beredar kabar organ dalam Brigadir J yang hilang telah dijual ke luar negeri oleh Sambo. Informasi ini seperti yang tampak di video unggahan kanal YouTube Radar Gosip. Akhirnya terungkap 2 organ Brigadir J yang hilang dijual oleh Verdi Sambo ke luar negeri. Seperti itulah judul dari unggahan videonya. Bahkan judul yang dituliskan di thumbnail video terlihat lebih rinci, yaitu update kasus Brigadir J ditemukan bukti transaksi penjualan 2 organ Brigadir yang hingga hilang seharga 4M di berangkas Verdi Sambo. Lantas benarkah informasi yang disampaikan di video tersebut? Berdasarkan penelusuran video berdurasi 3 menit 16 detik tersebut, ternyata sama sekali tidak membahas perihal penjualan organ dalam milik Brigadir J. Narator video justru terdengar merangkum sejumlah pernyataan pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, ketika mengungkap soal adanya 2 organ dalam Brigadir J yang hilang. Video mengutip pernyataan Kamarudin soal hilangnya kantung kemih dan pankreas yang sempat disampaikan oleh Kamarudin pada awal Agustus 2022 lalu. Video itu juga menyebut soal Kamarudin yang mengungkap hasil otopsi ulang berdasarkan keterangan 2 dokter yang diutus pihak keluarga untuk menemani proses otopsi, termasuk perihal otak yang berpindah hingga diduga hilangnya 2 organ dalam Brigadir J. Sementara itu, video juga memperlihatkan kolase foto berbagai tajuk pemberitaan terkait hasil otopsi Brigadir J. Namun tidak ada satupun yang benar-benar menunjukkan penjualan organ dalam milik mendiang. Hingga artikel ini ditulis pun tidak ada penjelasan resmi, baik mengenai alasan raibnya kedua organ dalam Brigadir J maupun tentang isu penjualan oleh Verdi Sambo. Dengan demikian dapat disimpulkan bila video yang disampaikan telah ditonton oleh 21.000 itu kurang lebih tepat. Ada ketidaksesuaian antara judul dengan konten yang ditampilkan di video. Unggahan ini bisa dikategorikan sebagai hoaks. Terkuak temuan baru di kasus penembakan Brigadir J. Pengacara ada bekas jeratan di leher. Pengacara Kamarudin Simanjuntak bersama tim kuasa hukum keluarga Brigadir J alias Yosua Huta Barat mendatangi Bareskrim Mabes Polri. Dari pantauan TV One News, Kamarudin dan tim sampai di Bareskrim sekitar pukul 15.56 WIB dengan membawa beberapa bukti dari dugaan percobaan pembunuhan. Menurut dia, kedatangan pihaknya merupakan undangan dari penyidik untuk menunjukkan bukti-bukti tersebut. Kami diundang penyidik untuk menyerahkan fakta-fakta percobaan pembunuhan Brigadir Yosua, ujar Kamarudin Simanjuntak di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Dia menjelaskan ada bukti yang memperkuat dugaan percobaan pembunuhan, yakni terdapat luka jeratan di leher Brigadir Yosua. Menurutnya, bukti tersebut baru didapat pada Selasa 19 Juli 2022 malam. Ini saya dapatkan tadi malam ya, di sini ada bukti kuat jeratan di leher yang diduga menggunakan kawat, jelasnya. Selain itu, Kamarudin mengaku masih memiliki beberapa bukti lain yang akan diserahkan kepada penyidik. Dia menuturkan bukti tersebut berupa luka sayatan dan jari Brigadir Yosua yang remuk seperti sengaja dipatahkan. Bukti lain kami siapkan ada luka di bibir, sayatan di dekat mata, dan terbaru itu jeratan di leher, imbuhnya.
Makin Menentang punya ribuan video porno di grup digital selain ANS Kos Asih. Kamarudin Simanjuntak tak gentar dengan ancaman di grup PT Taspen ANS Kos Asih yang akan melaporkan dirinya ke polisi. Justru sebaliknya, Kamarudin malah makin menentang di grup PT Taspen ANS Kos Asih dengan cepat membuat laporan polisi. Kalau dia mau lapor lebih bagus, ucap Kamarudin dikutip dari pojok1.id. Kamarudin pun sangat percaya diri karena mengaku sudah memiliki sederet bukti dan juga ribuan video porno di grup PT Taspen ANS Kos Asih. Video pornonya ada ribuan video porno dia sebagai pelaku di dalam handphonenya dengan wanita-wanita, ungkapnya. Video porno itu, kata dia, dia lakukan Kos Asih bersama dengan sejumlah wanita, di antaranya karyawati Garuda Indonesia sampai sekretaris wakil menteri BUMN. Selain ribuan video porno, Kamarudin juga mengaku memiliki bukti transaksi keuangan di grup PT Taspen ANS Kos Asih. Ada karyawati Garuda, ada yang sekretaris wamen BUMN. Sudah saya dapat semua berikut transaksi keuangannya, juga sudah saya siap semua, bebernya. Karena itu, Kamarudin menantang ANS Kos Asih yang sesumbar akan melaporkan dirinya ke polisi. Bilang sama dia lebih cepat lebih bagus, tantangnya. Kamarudin juga mengaku dirinya sejak awal sudah melayangkan 3 kali somasi kepada dirut PT Taspen ANS Kos Asih. Akan tetapi sampai kini somasi itu sama sekali tak mendapat respon. Soal Taspen itu, sudah saya somasi 3 kali itu diam-diam aja, katanya. Karena itu ia menyurati Presiden Jokowi hingga Menteri BUMN Erick Thohir. Sudah saya surati Presiden, Wakil Presiden, Menteri Keuangan, Menteri BUMN Komisi 6, Menpan RB, dan kemudian Kepala Biro BUMN, Direktur SDM-nya Taspen, nggak ada yang mau jawab, diam saja, ujarnya.